Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang teman-teman Tribunjateng.com. Saya Reza Gustaf, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Solo Semarang, tepatnya ada di Kecamatan Bawen ya, ada di depan Sosro PT Sinar Sosro ya. Di depan pabriknya ini ada kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan ya. Dari informasi sejauh ini yang kami himpun ada 4 kendaraan yang terlibat dan salah satunya ada truk kontainer. Bisa dilihat ya di depan kita, untuk bagian depan kiri kontainer tersebut ringsek. Untuk penyebab dan kronologi masih akan didalami oleh anggota Satlantas Polres Semarang. Saat ini masih proses evakuasi ya, sehingga arus lalu lintas diberlakukan kontraflow, jadi kendaraan-kendaraan yang menuju arah kota Semarang ini menggunakan jalur berlawanan atau menggunakan satu lajur di arah sebaliknya. Jadi potensi ketersendatan arus lalu lintas meningkat. Ini ada teman-teman dari kepolisian dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Ini truk kontainernya melintang di jalan ya, sehingga menutupi arus lalu lintas. Kemudian ini sedang diupayakan untuk diluruskan kembali. Ini arus lalu lintas seperti ini ya kondisinya. Mas Niki Wayah Gerabak Putri Rumsel, jadi keterangan polisi terdapat korban ya, ada satu korban luka dan saat ini tengah dilarikan atau diupayakan menjalani perawatan di rumah sakit.